Duduk cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni ada dua pokok durian. Di 24 dengan di 2. Tetapi dah 2 tahun memang tak dapat merasa buah. Sebab tupai banyak makan. Apa ni, monyet makan. Kami langsung tak dapat rasa. Tetapi tahun ni, masa saya pergi membantu banjir di Temeluk, saya dapat tengok ada Ustazah Asmah. Dia interview ada orang tua umur 80 tahun lebih. Apa ni, macam mana jaga kebun. Orang tua ni cakap, orang tua perempuan, dia cakap dia jaga kebun dengan membaca ayat Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum aykazan wa hum rukudun wa nukallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Lawit talak ta'alayhim lawalaik taminhum firara wa lamulik taminhum ru'ba. Lari semua binatang. Lari monyet, lari apa ni, tupai, lari musang. Saya buat macam tu, alhamdulillah. Dah seminggu dah, tupai tak ada datang kacau. Alhamdulillah lah. Semoga insyaAllah, mana tahu kawan-kawan yang datang mengending dapatlah merasa. Mak Dan of course akan datang selalu. Okay, bye.